tiba-tiba kubu ya, itu kan terkenal dengan orang-orang Rimba itu menyebutnya dengan kubu. Kubu itu punya makna yang negatif. Kenapa itu ibaratnya orang kubu, orang yang melarikan diri, mengusirkan diri, jadi sangat tidak bagus artinya kata kubu. Jadi cukup sebut kalau pemerintah biasanya ngasih nama dengan sebuah orang dalam, tapi mereka sebenarnya lebih senang dengan nama dipanggil dengan orang Rimba. Dan edukasi, dan hari ini lahirlah generasi-generasi yang kita anggaplah pintar, yang sudah sekolah, sudah mengerti dunia luar gitu. Jadi hari ini generasinya adalah ada generasi si nenek yang anak sekolahnya tadi, ada generasi si bapak ya. Habis itu, ini habis nih ya, saya memprediksi ini akan habis, bahwa tidak ada lagi nanti akan ketemu. Begitu generasi si bapak ini meninggal, wafat, ya kan, mungkin ini sudah habis yang namanya generasi orang Rimba. Kita gak akan lagi menemu orang Rimba. Makanya saya sangat intens di orang Rimba ini, karena prediksi saya juga nanti bakal habis. Itu dari pihak Taman Nasional Bukit 12 ya, pihak Taman Nasional Bukit 12 mulai mengangkat itu, bahwa menjadikan satu pemukiman adat, nah, adatnya lagi gitu. Nah, jadi kalau sekarang pengunjung mau datang ke sana, ya datang ke sana gitu, kemudian ada itu di tengah hutan, di tengah rimba, memang harus trekking dulu ya kan, ya, sehingga menjaga keasliannya. Dan di situ mulai diperkenalkan macam-macam, mulai diperkenalkan mereka bercocok tanam, mulai diperkenalkan mereka apa, supaya mereka sebenarnya ya biar dengan kehidupan aslinya di hutan. Karena pada dasarnya kalau mereka di kebun, mereka akan kesulitan mencari makan, tapi kalau di hutan ya mereka cukup mudah dalam mencari makan. Kebutannya siap bermalam dan begitu yang banyak dihitungannya sebetulnya supaya mudah. Sekarang aja dengan keterkaitan mereka dengan informasi edukasi yang lainnya, sudah banyak yang bisa baca dan bersekolah, mereka juga dijadikan sebagai satu utama. Jadi mereka yang kita bawa untuk ke dalam. Makanya kalau seharapan misalnya, saya secara pribadi adalah biarkan mereka dengan cara hidupnya mereka di hutan, karena di hutan pada dasarnya sumber makanan mereka banyak gitu. Justru yang kita memanusiakan manusia itu, saya bilang secara pribadi saya kurang setuju, karena pada dasarnya memindahkan kehidupan dan kebiasaan mereka. Jadi sebenarnya pemaksaan norma-norma yang ada, justru hal-hal itu yang akan memiskinkan daripada kearifan lokal itu. Ini rumah apa namanya, Pak? Oke. Semua bentuk sama. Iya, ini kalau kayu rami ini. Jadi kok panggilnya apa? Rumah panjang, rumah itu kontrak, rumah godong. Rumah godong kayak Padang. Oh, rumah kulit. Kulit kayu. Aku mengajar di tempat ini, namun sesungguhnya akulah yang banyak belajar di sini.